Lukis pandangan atas dan pandangan sisi kanan bagi objek itu. Tunjukkan garisan ukuran. Dia kata lukis pandangan atas dan pandangan sisi kanan. Pandangan atas dan juga pandangan sisi kanan bagi objek ni. Yang dia bagi dah pandangan hadapan. Okey, kalau soalan dan kes macam ni. Mula-mula kan ni, kalau kamu nak labelkan, boleh. Kalau kasuan nak label, boleh terlebih dahulu. Sebab dia biasa label tadi kan. Contohnya, saya label sebagai A, B, C, D, E, F, G, yang satu lagi H lah. H sebagai yang tepi ni. Okay, contohnya, saya label yang tu. Okey, yang kalau daripada pandangan hadapan, pandangan hadapan ni kita dah nampak A, B. Dua sahaja. Okey, yang ni garisan tersembunyi ataupun garisan terlindung. Garisan putus-putus ni adalah garisan tersembunyi atau garisan terlindung. Sebab bila kita tengok balik daripada objek dia, kalau dekat bahagian belakang ni, dia tak sama permukaan. Perbezaan daripada segi permukaan ni, dia tak sama terus sampai ke belakang. Yang ni dia ke dalam sikit. Jadi nak tunjukkan bahawa adalah satu lagi permukaan lain yang berada dekat bahagian belakang B ni. Jadi betul lah H ni duduk ke dalam sikit kan. Jadi betul lah sebab tu adanya garisan terlindung ataupun garisan tersembunyi. Okay, dia minta yang ni dia beritahu dah ni pandangan hadapan. Dia dah beritahu awal yang ni hadapan. Jadi nak kena lukis pandangan atas dan juga pandangan sisi. Okey, pandangan atas dan pandangan sisi. Okey, mula-mula sekali macam biasa kita akan bahagikan bahagian bawah ni kepada empat bahagian ataupun empat sukuan. Bagi empat bahagian ataupun empat sukuan. Okey, dia tak ada jarak khusus ah. Nak rapat sangat ke, nak jarak jauh sikit ke? Tengok bergantung kepada ruang. Kalau kamu rasa ruang kita ni besar, kita bolehlah buat jarak jauh sikit. Tapi pastikanlah garisan yang kita buat ni selari. Selari. Maksud selari tu dia samalah. Sama maksudnya kalau sini melintas 180, dia mesti 180 juga. Dia tak. Garisan yang kita buat paksi ni tak herok lah. Dia selari lah. Selari dengan garisan pandangan hadapan ni. Okey, kemudian kita akan buat garisan 45 darjah dekat bahagian sebelah kanan. Kenapa kita buat sebelah kanan? Maksud apa? Jiran sudut ketiga dan lagi satu sebab dia dah beritahu pandangan sisi kanan. Saya beritahu tadi garisan 45 ni diikut arah pandangan sisi. Kalau pandangan sisi ada sebelah kanan, dia ada sebelah kanan. Kalau pandangan sisi sebelah kiri, dia sebelah kiri. Misal dia jugalah. Okay, nak lukis yang mana dulu? Nak lukis pandangan atas ke? Nak lukis pandangan hadapan? Pandangan sisi? Atas? Confirm? Okay, contoh dah. Kita try buat sisi tu. Dia ambil dia punya ketinggian minimum dan juga ketinggian maksimum. Minimum dan juga maksimum maksudnya yang garisan paling atas dan paling bawah lah. Garisan paling atas dan juga garisan paling bawah. Okay, kemudian apa yang kita nak buat? Maksudnya tadi kita buat dulu garisan sempadan dia kan. Sempadan dekat belah kiri mana, belah kanan. Ni kita dah ada dia punya ketinggian dia. Garisan paling bawah dan paling atas. Okey, macam mana kita nak tahu mula nak mula kat mana? Okey, kalau kita tengok ni kita tahu dah. Daripada arah sisi sebelah kanan, kita akan nampak C, G, E dan juga H. Ada nampak empat permukaan. C tu nak tahu mula kat mana? Kita tentukan ke kita nak kena cari?
Permulaan dia, kalau dalam kes macam ni lah, kita tentukan nak mula dekat mana. Okay. Jadi, lebih kurang lah, nampak jarak dia lebih kurang besar ni, kita tak payah ukur lah. Kita mula juga. Okay, ini kita buat garisan sempadan terlebih dahulu lah. Garisan sempadan. Sempadan untuk pandangan sisi sebelah kiri. Lepas tu baru kita cari saiz dia. Okay, dia bagi ukuran ni. Nampak kan? H 15. D 35. C 30. Okay. Berapa dia punya ukuran daripada kiri sampai kanan ni? Kamu buat apa? Ukuran daripada sebelah kiri ni sampai sebelah kanan ni. Berapa ukuran dia? Berapa? 65. Okey. Jadi kita buat bukaan 65. Guna jangka lukis. Buat bukaan 65. Okey. Yang ni tadi kita pilih lah, nak mula dia dekat sini lah. Yang ni kita boleh pilih nak mula dekat mana. Garisan sempadan paling kiri. Okey. Jadi buat bukaan 65 mm. Okay, 65. Sebab kita nak mula dekat sini, kita letaklah jarum apa jangka lukis kat sini dan kita tanda kat sini. 65 bukaan 65. Tanda bukaan 65. Okay, kemudian larik, gariskan ke atas supaya kita dapat kotak. Kotak besar ah, baru kotak sempadan dia. Kotak sempadan untuk pandangan sisi kanan. Yang mana garisan paling bawah, paling bawah, paling atas, paling atas. Dan sebelah kiri ni kita pilih. Kita nak mula dekat sini. Kalau kamu tak rasa dekat sangat dengan garisan pembahagi tadi, kamu boleh jarak jauh sikit. Tapi nanti dia akan terkesan lah. Janganlah sampai masuk habis kertas ke apa kan. Okay, jadi kita dah tahu. Okay, ukuran dia ni, sebenarnya ukuran ni nanti istilah dia lah, ukuran kedalaman kita panggil. Ukuran kedalaman. Okay, kedalaman. Sebab apa kedalaman? Daripada pandangan sisi. Okay, kalau dari arah pandangan hadapan, kita selalunya kita panggil istilah kelebaran. Okay, istilah ni dekat pandangan tambahan kita akan guna lah. Dan tinggi objek, ketinggian lah. Okay. Jadi sebab tu saya akan panggil istilah kedalaman lah. Dekat pandangan sisi, kita punya istilah kedalaman. Kedalaman dia 65. 65. Okey. Lepas tu kita dapat tahu maklumat dia C ni dia punya kedalaman dia adalah 30. 30. Kita buat pula bukaan 30. 30. Okey, 30. Letak kat sini dan tanda. Okay, sebab kita nak lukis C, kita garis ke atas. Okay, dan ketinggian. Okay, mantau C tu bentuk segitiga. Ketinggian dia, C ni kalau kita tengok dia sama dengan condong A kan. Okay, dari pandangan hadapan kita ada ketinggian ni. Jadi kita unjurkan dia punya ketinggian tu ke sebelah kanan. Unjurkan. Okay. Unjurkan ketinggian A ni ke sebelah kanan sampai kena garisan 30 yang kita buat tadi. Kena dekat sini. Jadi secara tak langsung bila kena ketinggian ni kita akan dapatlah segitiga untuk C. Bentuk dia segitiga, okay lah segitiga dia. Ini C. C. Okay, saya gelakkan yang nampak dulu. Yang kita nampak dulu C. Okay, dia dapat C. Okay, kemudian nak lukis E dengan G. E dengan G. Kalau ikut E bahagian atas, G bahagian bawah. Dua-dua segi empat. Berapa ukuran dia nak dapat ni? Kita kena ambil dari tepi ni lah sebab H. Dia punya ukuran kedalamannya 15. Jadi kita ambil ukuran, buat bukaan 15 mm. 15 mm.
Ya, tak nak dari tepi lah. Dari tepi. Dari sebelah kanan pula. 15. Bapak 15, dia bagi tahu ukuran kedalaman dia 15. Dengan garis ke atas. Okay, jadi dia punya ukuran dekat sini 15. Dan nak tahu ketinggian G, kita tengok pandangan hadapan. Bila kita tengok pandangan hadapan, kita dapat tahulah daripada segi bentuk dia, G ni kotak paling bawah ni. Dia punya tinggi sama dengan dekat sini lah. Jadi kita unjurkan ketinggian yang sebelah sini. Okey, bila dapat ketinggian tu secara tak langsung, bahagian sebelah atas tu adalah E dan bahagian sebelah kanan itu adalah H. Jadi last kali kita cuma gelapkanlah garisan objek. Kita gelapkan garisan objek yang terlibat sahajalah. Maksudnya dan bahagian bawah sekali. Okey. Jadi yang ni adalah G. G. Ini adalah H. Kau boleh check tengok objek tu. Betul tak? Nampak ni. T, E, G, H. Ingat kan ketinggian G adalah yang daripada sini. Bila kita check objek, kita tengok, okey, G sama tinggi dekat sini. Itulah dapat macam tu. Okey, bila dah dapat dah pandangan sisi, senanglah kita gunakan dengan unjuran ni nak looking bahagian atas. Okey, dari pandangan atas pun akan nampak tiga permukaan juga, iaitu A, D, F. Nampak tiga permukaan. Okay. Kes dia kita gunakanlah. Kita ambil dulu sempadan pandangan hadapan. Atas. Kemudian untuk pandangan sisi kanan. Ke atas. Okay, kita ambil dia punya garisan, kita nak buat sempadan dia, kita ambil minimum maksimum lah. Jadi kalau ikut daripada pandangan hadapan, kita unjur yang paling kiri sekali dan paling kanan sekali ataupun saiz dia lah, saiz kelebaran dia. Sebelah kiri kita naik atas, sebelah kanan pun naik atas, kita ambil. Dan untuk pandangan sisi kanan pun kita ambil bahagian kiri dan kanan. Kena garisan 45, kena garisan 45 ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri, jadi dapatlah kotak. Jadi saiz lukisan pandangan atas mesti dalam kotak ni lah. Jadi kemudian nak lukis bentuk-bentuk dia tu. Contoh dia yang nak lukis ni apa? A. A. Kalau kita tengok dia sama dengan C dekat sebelah sini. Okay, nak lukis A. Dia punya lebar adalah daripada arah sini. Jadi kena ikutkan ya. Yang ni adalah A. Sikit. Okay, sini adalah A. Kemudian nak lukis D dan juga F.
Kena tengoklah yang terlibat. Dari pandangan sisi, kita tunjuk ke atas. Okay, dan gunanya garisan putus-putus ni belakang sikit. Ini nak bagi tahu dia ke belakang. Jadi rupa bentuk akhir dia adalah okay, jadi ini adalah D dan yang sebelah sini adalah M. Tengoklah beza dekat sini ya. Untuk D ni, dia dimula dekat sini. Yang ni nak, yang kat belakang ni garisan tersembunyi atau garisan terselindung sini mewakili untuk bahagian H ya. Baru dia dapat bentuk macam ni. Okay, nah ni F lah dekat sini yang terang sikit kerana tak nampak.